Manchester United harus menelan kekalahan atas Everton dalam laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-32. Kekalahan ini menjadi catatan terburuk bagi pelatih Ralf Rangnick mengantongi presentasi kemenangan terendah sebagai manajer klub Manchester United. Dikutip dari Sun, Rangnick hanya mampu membawa kemenangan 8 kali, imbang 6 kali, dan kalah 3 kali dari 17 pertandingan bersama Manchester United. Rangnick hanya meraih 47% dari presentasi kemenangan Manchester United. Jadi ini lebih buruk dari pelatih-pelatih sebelumnya seperti David Moyes, Ryan Giggs, dan Michael Carrick. Kubu Manchester United sebenarnya lebih banyak menguasai bola namun belum bisa menciptakan peluang berbahaya bagi kubu Everton. Khususnya bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo belum bisa menunjukkan kapasitas terbaiknya sebagai pemain bintang pada laga itu. Bahkan Cristiano Ronaldo berlaku buruk dengan merusak telepon penggemar dari Everton. Kejadian itu terjadi usai pertandingan saat Cristiano Ronaldo meninggalkan lapangan sambil terpincang-pincang karena kaki kirinya berdarah. Sambil menahan sakit karena kaki kirinya yang mengeluarkan darah dan penuh amarah karena aksi provokatif dari supporter Everton, Ronaldo membanting sebuah ponsel hingga membuat layar kamera ponsel tersebut rusak. Namun usai tidak lama pertandingan berakhir, bintang Manchester United Cristiano Ronaldo akhirnya meminta maaf yang menurutnya bahwa dirinya dan timnya bermain buruk atau tidak bermain dengan baik. "Saya ingin meminta maaf atas ketidaksabaran saya dan jika memungkinkan saya ingin mengundang penggemar lain untuk menonton pertandingan di Old Trafford sebagai fair play dan sportivitas."